Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mucip. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video yaitu saya teruja dengan kesopanan wanita Melayu Malaysia. Oke, daripada channel yang sudah tidak asing lagi karena saya sering react ini, yaitu Arnawan Channel. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Alright. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Arnawan Channel. Oke. Oke, balik lagi dengan Abang Fauzul Hakim. Ini mereka berdua ini memang sejoli tau. Di kesempatan kali ini kita berada di pantai ya. Pantai ini memang tak pernah lah kita datang tengok. Dari tempat ini macam ramai Chinese. Hey, saya baru pertama kali guys di sini diliput oleh Abang Iwan. Tak tahu ini daerah mana gitu kan. Coba kita tengok ini apa nama tempatnya. Jomlah kita explore. Jangan lupa tekan tombol subscribe, oke? Okay? Agar saya semangat buat video. Alright. Oke. Okay. Oh, pelabuhan atau apa ya ini guys? Tapi nggak jadi gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Ini kayaknya tempat-tempat bagus ya. Boleh je. Cantik dan lautnya dan. Memang cantik. Oh. Oke. Seronok. Wah, mancing di sini enak, guys. Oh, itu kita pergi sana deh. Oh, ramai juga orang kat sini. Alright, menikmati pantai ya. Oh, cantik. Ini kat mana nih, guys? Cantik ya, Dan. Kita oh, ini ada nama dia. Ada nama dia. Kuala Lumpur enggak? Pucung. Apa nih? Tanjung. Dataran Tanjung. Tanjung. Makanannya Cina semua dan. Makanannya Chinese Cina food. Oh, ini dataran Tanjung. Oke, dataran. Woi, cantik guys. Cantik, eh? View dia memang terbaiklah. Boleh nih. Petang-petang kalau korang datang sini petang-petang memang. Iyalah, mantap. Nah, santai-santai duduk kat sini kan. Aduh. Sana itu ada tu. Nah, biasanya kalau macam ni itu ada pelabuhan macam tu guys untuk kapal macam tu ataupun ya kapal lah macam tu lah. Eh tak faham juga apa ini memang untuk wisata aja atau macam mana eh? Itu mungkin jembatan itu yang bagusnya. Jembatan dia view. Oh cantik betul. Terus ke sana itu jembatan. Ini kalau cerah guys, kalau cerah ataupun sunset itu wah cantik sangat tau. Eh ada orang yang turun juga. Oh boleh turun. Memang disediakan untuk itu. Oke. Okay. Oke, okay, nanti kita pergi ini. Ah ini medan selera dia. Oke. Okay. Nanti kita pergi ke jembatan itu, jembatan. Ayo 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 okay? cepat. Jom. Ini pantai apa tadi Anda lupa? Tanjung. 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 Oke, Pak Cik. Oke, terima kasih Pak Cik. Sama-sama. Tanjung Spat. Menarik. Oh ada perahu datang. Cantik tau. Bagus ya. Kalau orang nak datang petang-petang sini. Ini apa ni tulisan ini? Perhatian. Dilarang. Oh tak boleh. Dan motosikal lah dilarang. Oh dilarang. Jalan kaki aja sini. Saya kira boleh mancing tadi guys. Nak mancing kat situ. Cantik. Tak boleh. Ini view-view untuk apa Dan ya? Perkawinan cantik sini ya. Okey, mungkin kalau mancing diperbolehkan di sini. Banyak orang stay kat sini, duduk kan. Macam pakai topi macam tu. Lama sangat makan kat situ, rokok kat situ. Macam tu lah. Kan? Outdoor. Nanti kotor. Pengantin baru kan. Oi, bagus ni tempat ni. Dan ini jembatan di konkrit dan bukan bukan dari apa kayu dicor atau... ya betul ya dicor lah. Bagus tuh ternyata di sini memang bagus pemandangan kalau kita cantik pergi ke kalau malam mungkin... kalau malam nih cantik sebab ada lampu-lampu tuh lain dari yang lain ya? Nah, ini apa tadi naik motor dah eh? Ini apa tadi naik motor ya kan bagus ya tempatnya ini terbaik kalau tempatnya. Nanti malam lagi bagus dan ini betul. Kan lampunya nyala nanti Dan. Oh, betul. Kalau malam lagi bagus mungkin Dan ya.
dia, tapi kan kita nggak sampai malam. Oke. Karena on channel, perjalanannya di Bang Iwan, saya nggak nge-explore sama sekali perjalanan. Dan paling unik tadi itu jalannya ada di perjalanan tadi itu ya. Apa? Anda sudah sampai. Oke. Sudah sampai dan. Mbak Google. Perjalanannya di kebun-kebun sawit tadi itu tidak meyakinkan kalau mau masuk ke jalan ini. Oh, ada orang-orang Melayu ke sini ya. Jilbab-jilbab macam ini ya kita tengok. Banyak ikon-ikon. Senang. Semua datang ke sini lah ya. Ini salah satu yang harus di-explor memang kan. Biar Malaysia itu terbaik lah. Macam mana nih perasaanmu? Hatimu kayak mana? Oh, jauh sangat juga. Senang, tapi gini Dan, ternyata kita lihat dari sana itu kan kayaknya sepertinya kan apa? Dekat. Dan, apa itu? Jembatan ini kalau kita lihat dari sana itu kayak dekat ya. Dekat. Tapi kalau di jalan jauh lah. Betul. 500 km ya? 500 meter Dan. Lebih ya? 500 meter kok 500 kilo. 500 kilo mau ke mana Surabaya? Hampir 700 meter juga ini. Kerasa kalau kita lalu ini ambil masa 5 menit ya. 5 menit kerasa ya. 5 menit lebih ya kalau kita lalu sini. Aha. Ini tadi dia start tuh berapa menit ya? Dia start tadi masuk. Oke. 3 menit. 9 kurangnya 3. Oh iya betul 5 menit ya. Biasa di sana ada tanker aja. Oke. Bagus tuh pemandangannya. Nanti kita boleh rekomend. Banyak juga orang-orang Tionghoa dan Cina kat sini. Tanjung Sepat ya. Arnawan Channel. Ramai lepak-lepak di sini. Tanjung Sepat. Tanjung Sepat. Sepat, bunga Sepat ya. Love Breed Tanjung Sepat. Okay. Nanti kalau orang tekan Waze, nanti boleh masuk Waze Tanjung Sepat. Bagus tempatnya, bagus. Tapi kena jaga inilah ya. Oh, ada yang mancing juga. Tak boleh. Ada ikannya juga ini mungkin banyak ini. Kita tengok apakah dapat ikan. Tak ada. Oh, ini ikan apa ni? Buntal. Ini cacing itu kah? Cacing laut. Oh, ada yang mancing juga guys ya sini. Bagus ya pemandangannya, view-nya pun bagus. Ikan buntal. Di Tanjung Sepat. Saya kira okay, kita tengok. Ada larangan untuk mancing, tak ada yang mancing. Ada juga. Bagus ya tempatnya. Saya cakap bagus ini udah banyak kali tempatnya. Bagus, apa-apa ini pun bagus. Okey, berarti kat depan tu apa kuning-kuning guys? Naik skuter tadi ya, kayak kampung tapi kok enak gitu ya. Bagus tuh. Ada yang mancing. Daya tarik orang-orang kepada laut tu memang best tau. Maksudnya tinggilah kecintaan ataupun kesukaan. Macam mana nak jelaskan pun susah. Ramai orang suka dengan laut macam tu. Memang betul lah, ramai juga yang memancing. Ini yang lama. Pakai batang kelapa sawit ni. Pas konkret prosesnya macam ini. Ini terus tak pakai lagi lah. Okey. Banyak mancing. Banyak rupanya. Ini kalau hari-hari pergi sini, kalau dekat mesti saya pergi hari-hari dan jogging. Betul. Saya akan pergi hari-hari. Tapi ini memang ini dan konkretnya ini baru sepertinya. Iya ya. Iya. Ini proses konkretnya ini loh. Ada bekas konkret ini. Sudah sampai sini kita dan sudah habis. Sudah last. Habis. Woi, jauh juga lah. Sini ke sana jauh ya. Jauh. Coba shoot. Kan jauh. Pesan juga lah 5 menit. Jauh panjang. Ada yang mancing. Kita tengok kat sini. Ada yang mancing. Dapat ikan besar-besar. Dapat ikan ni ada. Mana ikan? Ikan apa ini? Ikan. Okey. Ikan apa ni, bang? Apa nama ikan? Okey. Pancing guys. Boleh bawa pancing sini. Umpannya apa ni umpan? Tak tahu umpan. Umpan ni. Ini kah? Tengok. Tengok umpannya.
Okay, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Wow, baru pertama sih guys lihat ini. Dimana-mana tempat. Okay, dan bener sih. Okay guys, sampai di sini dulu video kita. Insyaallah kita akan explore lain-lain di tempat-tempat yang Malaysia yang menarik. Eh, cantik. Okay, jangan lupa tekan tombol subscribe Arnawan Channel. Okay. Kita jumpa di lain waktu dan kita jumpa di lain hari lagi. Okay. Bye. Okay guys, sudah selesai videonya daripada Arnawan Channel Abang Iwan. Dan so ya, ini pertama kali saya lihat guys ada jembatan macam tuh. Kalau di sini macam pelabuhan lah macam tuh kan. Untuk biasanya kapal ya datang macam tuh parking kat situ kan. Saya tak faham juga lah macam mana dia boleh buat macam tuh. Tapi kalau di Indonesia saya tak faham ada tak. Tapi kalau dekat kampung saya tu ada, tapi memang khusus untuk kapal, tapi tak jadi. Lepas tu dibuat wisata lah macam tu. So ya, saya tak faham juga buang kawan-kawan yang mungkin daerah sana. Ini tak tahulah daerah mana saya cakap kan. Tanjung Sepat Malaysia. Okey, daerah Tanjung Sepat. Nah ni kawan-kawan yang berasal dekat sana boleh jelaskan itu memang untuk objek wisata ataupun memang sebelumnya ada untuk pemberhentian kapal macam tu kan, pelabuhan. Boleh teman-teman jelaskan dekat kolom komentar. Tapi memang so best ini guys. Sebab apa? Sebab memang jauh kan daripada daratan. Lepas tu ke pantai tu orang pasti senang tau. Apalagi dalam keadaan sunset dan lain sebagainya, menikmati. Itu memang betul lah. Kita memang suka dengan hal-hal yang demikian. Dan itu menjadi daya tarik sendiri untuk warga-warga sana. Dan memang kebanyakan yang kita tengok adalah orang warga Cina dekat sana. Ada juga orang-orang Melayu macam tu. So yeah, itulah tadi guys videonya. Dan semoga menambah wawasan kita tentang Malaysia, yaitu wisata-wisata yang ada di Malaysia. Dan saya nak sangatlah pergi ke Malaysia. Tapi memang banyak juga yang komen dekat Instagram, bila ni tanggal 1 Mac dah nak buka ni kan. Tapi yang saya tengok lagi adalah anak-anak saya, budak saya, budak-budak tu masih kecil lagi. Itulah yang saya berat hati untuk berangkat kat sana kan. Tak mungkin lah kalau saya pergi sendiri je. Saya macam orang yang memang tak nak lah kalau pergi sendiri. Harus dengan keluarga sekali baru boleh pergi macam tu. Terima kasih guys dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga Arnawan Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.